Kayak nudawa hubungannya mau sampai ke netok. Kenapa? Apa gara-gara wong tuamu orang restui? Kue juga dijodoh nambok nama wong tuamu. Aku sih ngerti kabeh ceritane. Maaf ya mas, ki kabeh karepe wong tuaku. Senajan aku apot linrima mas. Aku sayang ring kowe dek. Karena aku sayang ring kowe, aku kudu kuat ndelok kowe bahagia. Mesti kowe bahagia untuk karo aku. Tapi siji sing perlu diinget, nang kene anati sing selalu setia nyayangi nggo kowe. Semoga bahagia ya. Mas. Maafkan aku setulus hatimu. Kepergian diriku itu bukan keinginanku. Terima saja dengan pilihan yang lain dari orang tuamu. Melaku hati-hati mbak. Kau naik selingkuh juga hati-hati dong. Kalau mending selingkuh karo kancaku dewek. Aku bisa jelas nak. Orang nak sing perlu dijelas nak. Nggak penipu sing dia janji palsu. Mbak, aku pancen hidup capek-capek. Tapi seelek-elek aku udah pernah rebut pacar kancaku dewek. Semoga bahagia ya. Sampai nanti. Pasti kelak kau mengerti besar cinta yang telah ku beri. Mel, lagi berapa ya? Sayangku gue kayak rel kereta api. Kok bisa? Iya, panjang banget lalu ujungnya. Sayangku gak apa ya mas, gue kayak wajib mutasil. Emang apa artinya? Lagi panjang di antara yang lain. I love you. Oh iya Mel, semoga aku kayak matahari di sukun ya. Apa artinya? Jadi yang terakhir buat kamu. Sebenarnya kowe sih sayang ora sering aku ngechat roto dibales, teleponku roto diangkat. Maaf, aku sibuk. Saking sibuknya apa sampai rena waktu ngabari aku. Apaan sih lah? Wis lah, ora usah dibahas. Kowe ora pernah ngerasa kenalarane kayak ngapa nang posisiku. Tanpa kowe sadari, aku rela berkorban mati-matian. Ngomong sih nyatane ora gelem tak perjuangan. Dana ngomong kayak gue sih. Nek sekiranya kita awal orangnya perasaan, seorangnya aja wae harapan. Ngerti dewek mbok, berjuang dewek kan, rasanya kayak apa? Bila memang kau benar-benar sayang aku, kau takkan membuat. Kau ini ketemuan karo mantanmu apa? Ora kok. Nah, terus apa? Seneng storymu? Aku tuh mantanmu. Aku kan ora gawe story. Story apa sih? Story sing disembunyi naring aku. Aku ngerti nang igene kan saku. Maaf ya, bukannya aku ngelomboni kowe. Aku ora kepengin pola rati. Wis lah, hubungane dok tekan kene bae ya. Apaan sih? Lagian aku juga ora ngapa-ngapa karo kae. Nek kowe jujur, mungkin aku bisa nerima, tapi kowe ngelemboni. Wis lah, aku minta maaf. Aku karo kowe ya, ora bakal langgeng nek kesenakane nang hubungane dhewek. Kejujuran memang menyakitkan,
tapi tidak mematikan. Kebohongan memang menyenangkan, tapi tidak menyembuhkan. Tolong kamu pelajari itu. Bicaraku kok apa rata kak? Jere arah mana simpan? Aku kangen kowe. Waktu kesempatan, aku pengen dia balikan mani, dalam hubungan ketawal mani. Maaf, aku udah bisa. Aku janji bakal berubah, orang bakal mengulangi kesalahanku mani. Apapun gue, aku tetap udah bisa. Kesiki, aku sekarang liang. Maaf ya. Apakah bisa kalau kan gue juga kayak pernah terkelakuk nanang aku? Soalnya, karena tau gak aku nangis kayak sih pernah dilakuk nanang gue. Ku terima semua ini sebagai rahasia. Biar ku simpan selamanya kau di hatiku. Orang dingin nanti. Lah, kok bisa? Karena jodoh kan orang dingin nanti. Jodohku.